fisik semua anjir. Kenapa? Awak suruh main Johnny Fauzana kok. Bahasa Minangnya lada. Yuk, bahasa Minang apa pada patah mana? Kemarin PK sama siapa? Sama papa ya? Anjay, papa yo, yo papa. Yo papa Yun, ngeri nak. Ngeri pasukan kok nak? Pasukan ngarit. Eh, tapi bener. Tadi kan aku ngobrol sama temanku. Kalau mau, kita tuh mau bikinin film kalian, namain kalian. Kalau mau, itu nanti pasti banyak yang mau jadi investor tuh pasti nanti gampang nyarinya. Itu kan lucu pasti di kalau bikin film kayak kalau dulu tuh ada kayak Sekawan Limo kan itu si siapa namanya? Siapa? Siapa bikin Sekawan Limo dong? Aduh. Siapa guys yang orang Jawa juga? Itu kan dia sama tuh tipe-tipenya sama kayak ini kan, tipe-tipenya sama kayak Mas Yun kan gitu, yang polos-polos gitu. Itu pasti lucu, tapi judul Sobat Ngarit. Oh, emang udah dibilang sama papa? Belum, kemarin aku tadi ngobrol sama kawanku aja. Oh. Bayuskak kayak Bayuskak. Bayuskak tuh kan tipe-tipenya kayak gitu kan, kayak Mas Yun gitu. Jadi yang jadi Mas Yunnya siapa? Ya Mas Yun, kalian berdua yang main. Aku gak bisa acting. Loh. Itu semua belajar. Semua kan nanti kan pasti kan ada coach actingnya juga. Aku gak bisa lah, orang aku ketawa terus. Kenapa? Aku ketawa terus, gak bisa lah acting-acting kayak gitu. Oh. Kau gak apa-apa kan belajar. Fauzana kan penyanyi top sumber nih. Amin. Tapi serius guys, ini penyanyi top sumber nih. Aku dulu kita PKP-kan tahun lalu ya, yang sama David ya. Yang sama aku sama David. Aku sama David udah dua kali ketemu. Sama aku belum. Iya, sama Fauzana belum. Kemarin aku nanya sama David, Fauzana mana? Lagi di mana gitu kamu nyanyi? Lagi manggung. Iya waktu itu, pas kami lagi pada touring motor ke... Ini kami rencana mau ke Sumber lagi sih, motoran. Ikut. Ayo David tuh. Ikut bisa, nanti sama ini, Mas Yun. Sama siapa guys? Papa ya, manggilnya kan pakai apa-apa? Papa ini... Gedang. Papa Gedang. Papa Gedang nama, iya. Tadi aku udah tadi suruh PK sama... Fauzana, sekarang udah PK Fauzana, ini typingnya gak boleh selain, gimana sih kalian mau nyapa sih guys, anjir. Tadi emangnya siapa yang suruh? Semua, aku lagi PK tadi typingnya semua itu, sama Fauzana. Oh. Sekarang, ini apa namanya, apa nih bilang, cuma Mas Yun yang boleh, Mas Yun lah, gimpi ya cow, asu. Iya, Bang Fauzan itu udah punya istri. Udah punya anak. Udah punya anak, tapi belum punya istri ya? Ini bahasa yang lain bisa gak? Ya tapi kan di sini biar tahu nanti dikatain kayak gini kayak gitu. Jadi kita kan, nanti emang kita, ada, emang kita ngapain? Nanti kita dipotong-potong videonya. Fauzana kok suku suku? Piliang. Oh, dia sama kayak papa saya, guys. Lu pulang Kabako namo itu. Ah iya, pulang Kabako. Apa wa Piliang, ama wa Koto. Koto Piliang itu kan dulunya bersatu. Iya, tahu. Ya. Makanya papaku sama mamaku kan masih satu suku. Hah? Satu suku kan sama kan balik Kabako kan Koto Piliang. Iya, emang mau balik ke Kabako. Enggak, maksudnya enggak kan, papaku tuh kan yang pilih yang mamaku yang foto. Mereka balik Kabako kan? Bukan kayak gitu konsepnya. Oh gitu ya, gimana sih? Bukan. Sumpah guys, gue nih gede lahir di Jakarta, jadi tapi orang tua gue asli Minang. Ya, Minangnya di mana? Pariaman kan? Pariamannya di mana? Enggak sih, papa tuh sebenarnya tinggal di Padang Kota, di Padang Baru. Cuman orang tua papa tuh emang orang Pariaman.
di ini dekat sungai apa rumah apa kuburan itu di belakang Musaji air pam-pam. Oh. Pokoknya Pariaman Kota, Pariaman Kota, Pariaman Kota. Kapan pulang kampungnya lagi? Belum tahu sih. Yang udah pasti sih lebaran pasti kalau lebaran tuh udah pasti pulang kampung karena kan pasti ke kuburan papa kan. Oh, mama masih ada? Belum, mama udah enggak ada. Mama kuburan di Jakarta, papa yang di Padang. Ya Allah, anak yatim piatu. Oh, iya, sedih kan gua. So, ini gimana sih guys, kalian semua tadi suruh PK sama ini? Itu apa? Ya ini kayak sebaiknya air pam-pam, biar pam-pam. Ya Allah, sedihnya. Tadi disuruh naik, sekarang disuruh turun, ini gimana sih anak-anakku? Iya, tadi suruh naik, aku suruh ini Fauzana, Fauzana udah naik suruh turun. Bentar, ngomong-ngomong kok nama kita beda A doang? Asli, Cok. Tinggal Fauzan A kan? Iya. Fauzana Srul. Oh iya benar, itu gua digabung. Hai, nanti anak-anakku marah loh, ya Allah. Enggak, nama Fauzana sih ya tuh. Fauzana Tok. Udah. Bukan, aku namanya Irsal Fauzana. Oh. Aku ada Irsalnya. Berarti Amak Piliang, apa? Amak Piliang, apa Bandai Liang? Bandai Liang. Mandai Liang. Oh, Mandai Liang. Batak, Batak. Iya, Batak. Oh, jadi gitu ya di belakang Mas Yun. Ini kalau apa sih namanya kalau bahasa Indonesia? Kalau di Minang tuh guys namanya Balikabako. Iya, kita Dunsana. Kita tuh masih saudara tapi secara adat suku. Iya. Gitu, kayak gitu. Jatuhnya aku tuh apa berarti mama ya? Kok mama sih? Mama ya enggak boleh. Berarti apa? Kalau balik kabar aku tau sih. Gue lagi belajar nih guys. Apa? Kalau balik kabar aku tuh lah, apa sebutannya? Mbak tetap panggil-panggil biasa aja. Cuman ya bisa, kalau balik kabar aku bisa. Oh. Nggak mungkin kan saudara. Anak pisang nggak sih? Anak pisang. Oh. Aman bun. Jadi kemarin ngomongin apa aja bersama papa? Anjay, kemarin gak ada ngobrol, tapi jujur aja aku suka dengan statement dia yang dia gak mau bikin komunitas karena buat dia kita gak bisa, misalnya kayak setiap orang kan punya kepala masing-masing, nanti kalau ada apa-apa nanti bobo nama dia gak mau, dia bilang. Bagus juga dia. Oh, berarti kalau Bang Fauzan itu komunitas apa? Mana ada, aku nggak ada lah. Aku komunitas apa? Aku nggak punya komunitas. Aku kalau aku misiku satu, aku pengen meminangkan Indonesia. Aku juga mau meminangkan Indonesia. Nah, iya. Kalau Fauzan kan udah lah, nyanyi lagu Minang ya kan, udah bagus itu. Iya, kalau aku lagu pop Indonesia nggak cocok, jelek aku. Enggak, bagus lah kan kayak Fauzana, kayak David tuh. Kalau jujur aja, aku tuh kalau dulu tuh penyanyi Minang paling tahu tuh inilah siapa? Ajo Buset, sumpah itu aku suka banget kayak lagu Buset tuh. Mata Uden, Wang Tenggen, Ang Tanyo Makenem. Bau Arna. Kete, oh iya, kete, pakai narkoba, sarawat tangga di KB saja. Tahu nggak artinya itu apa? Tahu. Apa? Kecil-kecil pakai narkoba. Ya kan? Terus sarawat tangga apa celana lepas diikat aja. Iya. Mata Udin Wang Tenggen. Mana tahu gua lu gila. Terus lu tanya lagi sama gua. Kok bisa tahu sih kalau udah lama di Jakarta kok masih bisa, masih paham? Paham lah kan gua bilang gua lahir di Jakarta. Aku lahir gede di Jakarta. Cuman kalau darah ya pasti masih nggak tahu ya, kayak gue tuh selalu bangga kalau gue selalu bilang kalau gue tuh orang Minang gitu. Gue nggak pernah kayak harus tanya, gue pasti bilang gue orang Minang. Karena kan dulu tuh nggak tahu sih, ini aku sama Bang Raf gitu kan, itu emang rencana kami pengen tadinya tuh pengen touring keliling Sumbar.
terus kayak pengen lebih promosiin tentang ya wisata-wisata di Sumatera Barat lah gitu, setiap daerah-daerah tadinya. Cuma waktu itu nggak keburu karena ada, maksudnya aku ada kerjaan mendadak, jadi harus pulang ke Jakarta kalau nggak salah. Jadi waktu itu sempet kemana-mana lagi. Kabarin aja kalau mau ke Pariaman. Lo ke Fozana di mana kok? Di Pariaman? Pariaman dah, Sungai Garinggiang. Oh, Sungai Garinggiang. Oh, tapi jalan pada... ke rumahku, jalan ke rumahku jelek. Kenapa gitu? Aku daerah pegunungan. Berarti jatuhnya apa? Kota Pariaman apa kabupaten? Aku kecamatan. Ya, berarti masuknya kabupaten kan? Bupati. Berarti bupati, bupati kan? Iya. Siapa bupati gini? Siapa, siapa bupati? Siapa? Berarti jatuhnya Pak Pariaman kan, bukan Padang Pariaman kan? Padang Pariaman. Oh. Etete jual lamang, eh jorok guys. Etete jual lamang, sambutannya apa? Jando we jur, udah mulia dulu guys. Iya, aku dipanggilnya Ajo guys, Ajo Jan. Ajo Pariaman, iya dia yeah. Karena orang Pariaman panggilannya Ajo. Kalau Jawa kan Mas kan. Bener, mahal mahal kalau nikah sama aku guys. Berapa? Mahal uang japuyo gadang. Barat udah. Gak lah, aku nggak pakai gitu-gituan guys, nggak tega aku. Tapi kan itu kalau di adat Pariaman kan masih kental banget. Tapi keluarga aku nggak. Enggak gitu ya? Enggak. Kita pakai ya kan tetap pakai sesuai syariat Islam aja. Oh, jarang sih kalau sekarang kayak gitu. Tapi beberapa masih pakai. Fauzana berarti pakai itu. Apa? Adat. Masih. Oh. Tapi kalau misalnya sama di luar Pariaman enggak pakai lagi lah. Kan sesama Pariaman aja. Berarti nanti Fauzana pakai adat berarti kalau ini misalnya. Apa? Sama Pariaman juga misalnya. Apa sih? Apa? Misalnya sama orang Pariaman juga pakai adat berarti? Pakai. Oh. Tapi kalau enggak sesama orang Pariaman yang ngikutin nasional aja. Berarti enggak gadang sut yang Fauzana Wiko? Gadang dong. Apa gedang? Papanya lagi bobo. Wah ini berasa ya? Berasa ya? Itu lagi di mana? Tempat syuting? Tempat tato. Lagi tato. Daerah mana? Lagi bikin ini apa namanya? Rumah gadang. Rumah gadang di bagian mana? Jaki. Oh. Ya sudah, aku turun dulu ya. Ya, Fauzana sehat-sehat. Iya, Bang buat juga. Buat David kalau ketemu. Oke, siap. Oke, assalamualaikum. Sana. Assalamualaikum.